Assalamualaikum and welcome to my channel. Okay, video kali ni lain sikit sebab ini adalah petikan video daripada house meeting kami di rumah mentor kami FDC Ayanda Hajarullah. Dan bagi aku nak share video kali ni sebab konsen oleh Dr. Sofian kali ni agak menarik bagi aku. Dr. Sofian ni adalah seorang pensyarah di sebuah universiti dekat Malaysia ni lah. Dan sebagai seorang pensyarah, gaji dia bukanlah biasa-biasa lah. Okay, gaji dia dah sebut dalam video kali ini. Tapi yang menariknya, dia cerita kenapa walaupun pada gaji yang agak selesa bagi aku, dia terpikat untuk teruskan perniagaan dalam bidang MWE. Why Dr. Sofian? Why? Okay, jadi kepada yang nak tahu kenapa seorang pensyarah boleh buat MWE, okay, kita sama-sama saksikan video ni. Tapi sebelum aku play video ni, make sure hangpa jangan lupa untuk klik butang subscribe kat bawah tu dan tekan sekali butang loceng kat sebelah dia supaya apa-apa video terbaru yang aku upload hangpa takkan terlepas. Okay, so let's go. Okay, so sebab apa saya nak cerita sikit pasal apa saya ni buat MWE, bukan buat lah, maksudnya nak buat MWE juga. Kena buat MWE juga, saya sanggup. Walaupun saya ni masuk MWE bulan 14 diminta doa di Mekah. Kan? Ya Allah, Tuhan ku bagi dah rezeki yang halal, ia baik, ia berkat, berjaya dunia dan akhirat. Betul tak? Kan? So, balik-balik MW, apa rezeki? Balik-balik MW lah. Balik-balik dia pegang, apa yang Tuhan bagi, dia temukan dengan MW. Saya rasa dia mungkin rezeki saya lah. Temukan tip saya ini. Jadi, waktu tu juga saya telah daftar diri saya untuk buat PhD juga sebut. Kan? Sampai hari ni tak habis. Tepuklah tu saya sikit. Jadi nak cerita apa? Saya membandingkan antara dua benda ni. Kalau saya cerita pada orang, bukanlah kita buat PhD tak bagus. Saya buat PhD. Tak berhenti pun. Buat lagi ni, buat lagi. Kan? InsyaAllah. InsyaAllah habis ni. Habis ni tahun ni. Habis. Kan? Amin. Amin lah sikit. Okey. Doa dah semua kan? InsyaAllah habis. Kan? Sebab ni perjalanan. Tak masalah. Tapi apa yang saya buat di bisnes MWE ni, peningkatan dia daripada tahun ke tahun, 2015 saya masuk bulan 20. Kan? Habis 2016, habis 2015 tu, dengan pangkat founders 15%, kan, boleh lebih kurang 1,000 lebih, 1,300, 1,400 macam tu lah. Tapi peningkatan hebat tak? Daripada 20 ringgit sampai 1,400 hebat tak? Siapa yang ingin kerja, peningkatan dia macam tu akan saya nak tengok. Beribu persen, betul? 20 ringgit sampai 1,400, 20 persen? Tak pergi kira kan? Balik kira saja, lebih daripada 1,000 persen. Siapa yang kerja gaji dia peringatan 1,000% macam tu angkat tangan, saya nak tengok. Tak ada, jangan angkat lah, tak ada. Kan? So 2016 jadi 21%, 1,003 sampai jadi ED, sampai jadi founder ED. 2017 pergi melancong ke Hawaii. Kan? Oh, saya tanya kawan-kawan saya dekat pejabat yang buat PhD, yang ada PhD, cikgu-cikgu yang ada master, tanya juga kan, apa pernah pergi Hawaii? Kan, dia buat, tak pernah pergi, my dream place, my... Aku dah sampai. Terbuat sebut tu saya. Jadi saya nampak peningkatan tu, daripada 1,500, 21% naik 4,500, lepas tu naik pula founder dia dapat 100 ribu ringgit lebih. Agak-agak, kalau kita, bukan buat PhD tak bagus, bukan kerja tak bagus, saya nak beritahu. Saya nampak perbandingan ni, kan, sebab tu saya cuba membahagikan masa saya untuk buat MWE juga. Tepuklah sikit untuk saya. Sebab saya nampak masa depan. PhD bagus, buat PhD bagus. Saya boleh kerja, cari makan. Tiap-tiap bulan dapatlah gaji sikit, betul tak? Banyaklah juga, bukan sikit. Kan? Habis PhD pun tak ada peningkatan banyak mana pun. Naiklah 300. Kan? Naik 300. Dapatlah gaji tu. 300. Gaji mati saya. Saya tengok gaji mati saya. Minta maaf cakap lah. Siapa dia pilih jamaah saya? Siapa kerja kerajaan yang hebat-hebat dengan jamaah saya? Habis gaji mati saya, Cikgu Zul. Cikgu Zul pun tak sampai gaji mati saya. Minta maaf. Tepuk tu Cikgu Zul dulu. Kan? Saya grade sama dengan Cikgu Syarifah. Tepuk tu Cikgu Syarifah tu. Kerja sama Cikgu Syarifah. Walaupun saya muda. Cikgu Rambah tu Cikgu Syarifah. Kan? Gaji mati lebih kurang 12,500 je. Minta maaf. 12,500 campur Elon pun lebih kurang sikit, 14,000-15,000. Itu saja gaji mati. Tapi kalau hari ni founder Didi buat MWE 2 tahun, dia dapat pendapatan 10,000-11,000 ringgit. Tepukan untuk dia tu. Satu bulan 10,000-11,000. So agak-agak 2 tahun berbandingkan saya kerja 13-14 tahun habis PhD. Itu bukan gaji sekarang tau, yang 10,000 tu, yang saya punya tu gaji mati.
Gaji mati ni maksud saya, saya kena kerja lebih kurang lagi, saya lebih kurang muda lagi pada kapal. Lebih kurang 20 tahun lagi kapal. Kan kapal nak pencet tak apalah. Saya 20 tahun lagi baru jumpa gaji mati 15,000 tu, faham ni? 20 tahun lagi, tepuklah sikit. Tapi hari ni orang perempuan saya buat 2 tahun, dia dapat insyaAllah 80% dekat lah sampai gaji mati saya 20 tahun tu. Tepuk sekali lagi. Saya nampak dalam bisnes ni, walaupun saya tak buat sangat kan, tapi saya cuma untuk bagi masa untuk buat yang baik. Okey, dapat tak? Dapat tak tu? Okey, tepukan sekali untuk ibu. So itu adalah sebab saya yang paling utama kan, yang saya tunjuk kepada kawan-kawan saya kan, prospek saya yang educated je lah kan. Dia cerita profesor apa semua orang-orang kan, tadi satu profesor main share. Dia main share, saya tengok dia punya tangga gaji dia, dia profesor VK7. VK7 dia punya gaji pegang 17,000. Saya kata alah, 17,000 dekat nak pencet lah dia pun kan. Saya tak kata kat dia lah, saya kata dalam hati. So bila saya tengok dia punya peningkatan, dia boleh naik sampai VK6. VK6 dia punya pendapatan lebih kurang 25,000 kan. Profesor grade B dia panggil. Profesor grade A boleh sampai 35,000 juga Zul. 35,000, diamond kita umur 33, 34, pendapatan dia lebih daripada Profesor VK5. Baru buat MBA, saya rasa diamond fahami buat MBA baru 10 tahun. 10 tahun kan, dia ada masa untuk pergi kepada founder sekarang. Saya bukan untuk daripada kita dulu. Jadi inilah bisnes pendapatan yang saya nampak dari sudut pendapatan dan freedom of life. Hari ini bila pergi luar negara, bila orang saya sebut luar negara, seronokkan sangat pergi luar negara ni. Patan pun pergi, Cik Uzun pun pergi, seronokkan dinda pun pergi. Tapi pergi luar negara bersama Amway ni sangat-sangat beza. Tuan-tuan agak-agak saya nak dukung kat Malaysia macam tu tadi dalam video ni. Ha? Agak-agak lah. Cik Uzun pun tak dukung kat Malaysia, tapi dekat Hawaii Cik Uzun dukung tu macam apa? Tepuk dia tu. Umur 50 lebih kan? Jadi saya tak rasa apa lah sebab saya 40 lebih. Cik Uzun lah. Jangan Uzun lah. Kalau lebih kurang macam tu lah. Jadi kita pergi negara melancong dengan Amboi ni sangat-sangat enjoy. Bukan kerja, pergi melancong tak fikir apa langsung lah perotot. Pergi berjalan, orang kata pergi sini kita pergi, orang kata pergi sini kita pergi, orang kata pergi shopping kita pergi shopping. Memang sangat-sangat awesome. Tepukan sekali untuk Amboi sekali ini. Jadi akhir sekali, apa yang kita nak kena buat untuk buat Amboi ini? Macam saya lah, pertama sekali saya dengar pesanan daripada seorang leader yang sangat hebat. Tepukan untuk Cikgu Zul dulu. Dia kata pertama sekali yang kita kena buat, decision, keputusan. Bila di antara pembahagian dua benda, kerja kita dengan Amway, contoh macam saya tadi, kerja, ada PhD, gaji mati, berapa, perbandingan dengan Amway. Bukan nak suruh compare, nak suruh tengok saja. Tengok pendapatan yang kita boleh dapat dengan Amway. Kita kena buat itu pada ketika itu. Bukan suruh berhenti kerja. Cuba bagi masa untuk buat Amway. Itulah saya cuba buat. Decision. Keputusan kita hari ini sangat penting untuk masa depan kita. Bukan untuk Amway dulu. Betul tak? Kalau kita tak buat keputusan hari ini, sampai bila-bila kita tetap macam ni. Kalau saya tak buat keputusan 5 tahun lalu untuk cuba-cuba buat Amway bahagi masa, saya masih juga seorang pensyarah. Gaji saya tetap juga naik 300 saja setahun. Tepukan untuk saya dulu. Tapi bila saya buat decision 5 tahun lepas, hari ini dah 3 kali orang perempuan saya bawa saya pergi melancong. Tepukan untuk perempuan saya pun. So apa yang saya nak beritahu, keputusan, decision sangat-sangat penting. Yang kedua, kita kena disiplin lah sikit kan. Disiplin maksudnya kita kena menimba ilmu. 2 tahun pertama saya buat MBA 2015-2016 tak jadi apa pun, founders 15%. Tapi apa yang saya dapat, ilmu saya makin meningkat. Ilmu saya semakin bertambah. Saya belajar produk hospiti rumah pelan saya, hospiti apa nama dia, nombor sebelah dulu, rumah ayah anda, hospiti leader-leader yang hebat di Suruh, Kedah, Perlis, apa semua ni. Untuk tambah ilmu, untuk tengok macam mana leader dapat, macam mana leader share pengalaman dia. So, bila bertambah ilmu tu, peningkatan kita berlaku tak? InsyaAllah berlaku. So, benda yang kedua yang cikgu tu pernah cakap, disiplin. Disiplin sangat-sangat penting untuk kita berjaya dalam bisnes yang sangat-sangat hebat. Itu bukan untuk Amboi sekali ini. So, perkara yang ketiga yang saya rasa kita kena buat adalah desire. Sentiasa excited. Sentiasa bersemangat. Itu cikgu tu pesan lah dulu. Kan? Sentiasa semangat. Orang ada kan, orang tak ada kan, orang mau kan, orang tak mau kan, orang berminat kan, orang tak minat kan. Kita sentiasa berminat. Kita sentiasa bersemangat. Kita sentiasa nak buat Amway. Tepukan untuk Amway sekali lagi. Jadi kadang-kadang kita ni, semangat kita ni turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, betul tak? Macam ayah anda, Fahmi sebut, macam ikan lah korim.
sat turun, sat naik, sat mau, sat tak mau, sat jadi tak jadi. Tak boleh. Kita sangat-sangat tak boleh. Saya belajar banyak dengan ayah anda, dengan pahamnya pasal benda ni. Kan, pernah mengadap, pernah kena ceramah, sentiasa kena untuk kita meningkat dalam dengan sangat hebat ni. So, desire, semangat kita sangat-sangat penting. So, saya ulang sekali lagi sebagai penutup saya. Yang pertama, keputusan, yang kedua, disiplin. Yang ketiga, semangat kita harus berada dalam bisnes yang sangat-sangat awesome dan fantastik ni. Tepukan sekali itu, ayah kami berikan. So, saya rasa itu saja sekali. Kan, mungkin tak semua banyak, kan mungkin tak ada apa sangat pun. Kan, tepukan sekali untuk barisan penerjaan saya yang sangat-sangat hebat dan tak menunjukkan kami berdua dalam bisnes yang hebat ni. So, jumpa anda di puncak kerjaan. Selamat berjumpa dengan saya.